Kembali lagi di channel Bang Amin Gadget. Kali ini kita ada kasus laptop yang webcamnya nggak nyala. Oke, langsung aja kita bongkar laptopnya. Setelah kita cek, ternyata penyebabnya adalah webcam yang memang udah rusak dan juga kabel fleksi webcam yang menyatu dengan kabel fleksi layar. Langsung aja kita ganti webcam dan juga kabel fleksinya. Oke, sebelum kita rakit kembali, kita coba cek dulu apakah webcamnya udah kembali normal atau belum setelah kita ganti tadi. Oke, jadi yang harus kita ganti adalah dua-duanya ya, baik itu webcamnya dan juga kabel fleksinya. Karena kalau kita yang ganti cuma salah satu, baik itu webcamnya saja atau kabel fleksinya aja, itu tuh nggak bakal bikin webcamnya kembali normal seperti semula. Nah, kalau kita ganti dua-duanya sekalian, nanti bakal normal kayak gini nih. Oke, sekian dan terima kasih.